alhamdulillah hari ini di-stokin lagi satu kardus anakan burung lolohan ya. Dan di sini ada beberapa ekor anakan burung lolohan. Pengen tahu isinya apa aja, kita buka pakai cutter kesayangan seperti biasa. Ini adalah burung yang seperti biasa buat stop. Burung-burung yang pernah saya bongkar. Nah, itu ada satu ekor kutilang terbang. Terbang keluar maksudnya. Di sini ada beberapa ekor anakan burung kutilang. Di tangan saya ini ada dua ekor, usianya udah pada bisa nangkring. Nah, ada dua ekor, ini saya masukin dulu ya. Kayaknya sih kebanyakan kutilang. Dua ekor, ini ada satu lagi, tiga ekor, empat ekor. Ada lima ekor. Ini usianya masih dibantu lolos semua. Dan rata-rata di sini kayaknya banyakkan kutilang deh. Untuk stok apa aja yang ada hari ini ada di deskripsi ya. Ini juga ada beberapa ekor anakan burung nih, kutilang satu lagi. Ini hari ini banyakkan kutilang ya. Kayaknya kutilang lebih dari 10 ekor. Ini juga yang kecil-kecil ini adalah kutilang. Ada kali 5 ekor di situ. Ini ada pelatuk ulam. Ini ada kutilang sama pelatuk ulam nih, kecil banget pelatuk ulamnya. Ini ada seri gunting abu. Ya buat bunyi-bunyian ada seri gunting abu, katanya bisa buat efek juga. Enggak tahu deh. Dan di sini ada satu sarang anakan burung perenjak. Itu anakan burung perenjaknya masih kecil-kecil ya. Kecil banget. Ini ada anakan kutilang tuh pada mangap, masih bulu jarum ya. Anakan kutilangnya, karena orang ada yang pengen dari bulu jarum, ada yang pengen udah bisa nangkring, lain-lain orang. Oke, semuanya udah saya liatin dan terima kasih.